Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, yaitu salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita akan mengupas beberapa amalan sunnah ya pada hari Jumat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan amalan-amalan ini bisa kita maknai sebagai sedekah yang non materi. Karena kita lihat sedekah itu ada tiga macam. Ada sedekah materi, ada sedekah non materi, dan ada sedekah jariah. Sedekah materi ya sudah sering kita kupas ya, berinfak, memberi makan kepada orang miskin ya, memberi harta kita bagian kepada yang membutuhkan, itu termasuk yang materi. Kalau yang materi itu ya banyak sekali. Kalau kita kupas kemarin ya pembahasan pertanyaannya Pak Bagus, bagaimana untuk orang-orang yang enggak mampu bersedekah? Hanya peluangnya adalah untuk sedekah non materi ini, banyak-banyak beristighfar ya, banyak-banyak bersolawat, tasbih, tahlil, takbir ya, semua zikir-zikir yang kita ucapkan, termasuk sholat-sholat sunnah kita, puasa kita, itu adalah semua adalah sedekah non materi. Kemudian ada sedekah yang sedekatun jariah ya, itu sedekah yang berpeluang untuk kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal, terus mengalir sampai barang yang kita sedekahkan itu memberi manfaat kepada orang lain, itu sedekah jariah. Kebanyakan bentuknya adalah wakaf kalau yang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jadi dalam Islam itu semuanya hari itu sebenarnya baik, tapi ada satu hari istimewa bagi umat Islam, yaitu hari Jumat. Atau kalau di Al-Quran disebutnya Yaumul Jumu'ah. Kalau kita ngomongin Jumat gitu. Jadi keistimewaan hari Jumat ini berkaitan dengan berbagai peristiwa penting ya dalam sejarah Islam, bahkan masa depan umat Islam itu ada kaitannya dengan hari Jumat ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan hari Jumat. Dan Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin thala'at alaihi syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi adkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah ila yaumul jumu'ah. Rawahu Muslim. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat pula ia dikeluarkan dari surga dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jadi hati-hati kalau udah ketemu hari Jumat, apa ini saatnya kiamat kan gitu. Jadi kiamat terjadi itu pada hari Jumat. Ya. Nah, kita ketahui hari itu dimulai kalau kalender Hijriah itu bukan dari jam 00 ya, tapi dari tenggelamnya matahari. Berarti yang dimaksud hari Jumat itu adalah mulai kalau kita itu hari Kamis Maghrib ya. Jadi hari Kamis Maghrib itu, setelah Maghrib itu udah masuk Jumat, sampai Jumat Maghrib. Jadi kalau udah Jumat Maghrib itu udah masuk hari Sabtu sebenarnya kan. Kalau habis sholat Maghrib Jumat itu udah bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Makanya kita juga hitung-hitungan juga, karena memang pahala yang berlimpah itu di hari Jumatnya itu, bukan hari Sabtunya. Makanya jangan keliru, saya sudah banyak bersedekah di hari Jumat, ternyata hari Sabtu, bukan gitu. Nah, amalan sunnah di hari Jumat itu disebut sebagai hari besar umat Islam. Ya, di mana pada hari tersebut kaum muslimin itu ya, berkumpul di masjid, melaksanakan sholat berjamaah, mendengarkan khutbah. Ya, terlebih hari Jumat itu termasuk salah satu waktu yang mustajab. Jadi apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah di hari Jumat? Tentu yang pertama adalah bersedekah. Ya, baik tadi tiga macam sedekah tadi, baik yang materi, non materi ataupun sedekah jariah. Yeah. Imam Abdul Razak dalam kitab Al Musannaf meriwayatkan, dan tidak ada matahari yang terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama dibanding hari Jumat. Bersedekahlah pada hari Jumat, lebih besar pahalanya dari semua hari lainnya. Jadi anjurannya hari sedekah di hari Jumat karena pahalanya lebih besar dari hari lainnya. Hari Jumat merupakan hari paling baik dibanding hari-hari lainnya. Bahkan disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya hari-hari. Sayyid itu pemimpin. Jadi pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Jadi pada hari itu Allah membuka pintu ampunan. Doa dikabulkan dan amal baik dijanjikan pahala yang sangat besar. Karena itu Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah, zikir, salawat, amal saleh yang lainnya, sedekah baik yang
materi, non materi ataupun yang jariah. Disebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata tentang keutamaan sedekah pada hari Jumat. Beliau berkata, keutamaan sedekah di hari Jumat dibanding semua hari dalam sepekan seperti keutamaan sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Subhanallah. Ya, sedekah di hari Jumat itu ibaratnya ya seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena begitu besarnya pahala ini, makanya enggak salah kalau masjid-masjid membuat program Jumat sedekah ya, atau Jumat barokah. Makanya kita juga sebenarnya punya program itu ya, sedekahnya di hari Jumat diusahakan, kemudian nanti pembagiannya boleh hari Sabtu atau Ahad ya, waktu ada taklim seperti ini. Ya nanti silakan dikumpulkan lagi program yang kemarin dilanjutkan. Kemudian sunnah yang kedua itu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dalam sholat subuh. Jadi di masjid kita ini sudah dimulai, tapi karena terbatas yang hafal surat itu, makanya hanya mengandalkan beberapa orang ya untuk baca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Itu sunnah ya, dari hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumul jum'ah bi alif lam mim tanzilu fi rakaatil ula wa fi saniyah hal ata alal insani khinu min dah lam yakum syai'a mazkura. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada hari subuh Jumat alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi, itu di ayat pertama surat As-Sajdah. Kemudian pada rakaat yang pertama itu, dan hal ata alal insan hinu min ad-dahri lam yakun sayyi'an mazkura, itu surat Al-Insan itu di rakaat yang kedua. Cukup panjang sebenarnya. Makanya hari Jumat subuh siap-siap energi untuk sholatnya agak panjang dikit, karena sajadah itu 30 ayat ya, Al-Insan panjang juga, jadi dua rakaat ini lumayan. Itu sunahnya. Dan kita seharusnya juga apa ya, semangat juga untuk menghafal ya. Ya, jadi alhamdulillah saya sendiri punya ini kemarin, kemauan keras juga untuk menghafal gitu. Ya, alhamdulillah ya, dua bulan itu saya alhamdulillah memang bisa hafal surat As-Sajdah ini. Jadi sekarang mau masuk Al-Insan, jadi ngacak ngapalnya ini, milih-milih surat. Kemudian sunnah yang ketiga itu membaca surat Al-Kahfi. Jadi kalau As-Sajdah tadi sunnahnya waktu subuh, kalau Al-Kahfi boleh pilih waktu kapan sempatnya kita di hari Jumat itu. Ya, mau pada maghrib dari Kamisnya, Kamis kalau kita Kamis ya, tapi kalau Hijriah itu udah Jumat. Atau
mau sore juga boleh, silakan. Malamnya membaca surat Al-Kahfi, ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak sholawat, sholawat Nabi. Dan ini amalan yang mungkin jarang, ya, sering kita lupakan sunnah yang satu ini, sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh tambahi sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh, ya, dilengkapi dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in juga boleh. Silakan, sholawat banyak sekali, ya. Karena sholawat ini, ya, sangat diutamakan, apalagi hari Jumat. Sesungguhnya hari paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Jadi Nabi sendiri yang menganjurkan untuk selawat kepada beliau. Yang kelima, amalan sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat adalah mandi sebelum sholat Jumat. Jadi boleh di pagi hari, boleh pas mau sholat Jumatnya, jadi mandi. Di mandinya di sini adalah seperti mandi janabah, ya. Jadi barang siapa mandi pada hari Jumat, ya, sebagaimana mandi janabah, akan dia hapus dosa-dosanya. Jadi mandi besar hari Jumat itu, makanya di kalangan, kalau di Arab Saudi sana memang orang-orangnya jarang mandi, saya lihat, saya perhatikan juga jarang mandi, tapi kalau hari Jumat pasti mandi. Jadi enggak kayak kita nih mandi sehari dua kali, ya. Dua kali, ada yang tiga kali kalau gerah betul, panas, bisa tiga kali kita mandi sehari. Nah, kalau orang Arab sana itu enggak tiap hari mandi ternyata. Ya. Itu kebiasaannya, memang beda-beda, ya. Cukup pakai pengharumannya, minyak wangi. Jadi enggak tiap hari mandi, kalau kita kan gerah banget. Sunnah berikutnya, memakai pakaian terbaik dan wewangian. Jadi pakaian yang terbaik, ya, enggak harus baru, tapi ya yang bersih, yang syukur-syukur yang memang baru, ya, kita sukai, memang dipandang enak, memang disunahkan untuk yang warna putih gitu, ya. Hari Jumat itu memakai pakaian-pakaian yang bagus itu. Tapi bukan berarti pakaian yang lainnya enggak boleh, enggak ada larangan. Artinya boleh. Yang dilarang itu kalau yang mengganggu kekhusyukan orang sholat. Di belakang ada gambar apa, kaos gitu kan. Ada gambar orang, gambar apa, ada tulisan, ya, tulisan ku tahu yang kau mau, macam-macam itu tulisan anak-anak muda juga pakai kaos itu, ya, sebaiknya dilapisin lah, pakai baju dilapisi jaket itu kalau mau sholat, biar tulisannya nggak kelihatan sama orang yang di belakangnya, jadi mengurangi kekhusyukan itu. Yang kedelapan, sunahnya berikutnya adalah berangkat ke masjid
lebih awal, ya, lebih awal ke masjid. Ya, kalau yang tidak terlalu jauh itu lebih disunahkan lagi ya jalan kaki. Kalau jauh ya kasihan nanti terlambat juga sholat Jumatnya kalau jalan kaki. Tapi kalau yang seputaran sini memang lebih awal saat hari Jumat itu disunahkan untuk berangkat ke masjid lebih hafal supaya bisa lebih dulu membaca Al-Quran, berzikir, seraya memanjatkan doa sebelum imam itu sholat atau sebelum imam datang, artinya belum dimulai. Jadi begitu masuk masjid, jadi utamakan mencari saf yang pertama, ya, yang paling depan, karena memiliki banyak keutamaan di mata Allah. Jadi begitu datang jangan nyari posisi pojok belakang, ya, tapi diusahakan di depan, yang paling depan, sepertama. Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Nah, ini siapa yang datang duluan masuk dapat shaf nomor satu, itu ibarat ia bersedekah unta. Kemudian siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, jadi orang yang kedua datang ini, itu seperti berkorban dengan sapi. Siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka seperti berkorban dengan kambing kibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat di waktu keempat, ia seperti berkorban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka seperti berkorban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibaratnya ya, yang pertama itu lebih utama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bukan berarti yang ini sampai kelima, yang keenam gak dapat apa-apa, bukan. Ini kemuliaannya itu. Nanti khawatir yang keenam udah gak dapat apa-apa, udahlah pulang lagi, gak jadi sholat gitu. Jadi keutamaan supaya berlomba-lomba untuk datang duluan, ya, supaya mendapatkan peluang pahala yang besar tadi ada pada kita. Makanya fastabiqul khairat itu di situ. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Jangan mempersilahkan orang lain, ya, untuk mendapatkan pahala itu. Kita harusnya jangan orang lain duluan, kita duluan. Untuk kebaikan itu jangan orang lain. Ya, silakan bapak yang di depan. Kita yang di depan duluan. Karena kita datang duluan, kita yang di depan duluan, karena peluang pahala kita besar. Ya. Termasuk kalau saya perhatikan tuh ya, dulu di Masjid Al-Wasi'i itu kan, kalau mahasiswa mau wudu itu berebut kan. Itu jangan mau kita yang ngalah itu sebenarnya. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan, silakan Pak duluan wudu. Nah, jangan, kita duluan wudu itu. Ya, berebut untuk kebaikan itu. Ya, memang dianjurkan. Kalau untuk urusan yang lain boleh, silakan silakan ya. Kalau ada pembagian sembako apa-apa, ya silakan ambil duluan, silakan. Saya belakangan. Nah, itu enggak apa-apa. Jangan kalau pas pembagian sembako melotot matanya. Kamu ini antriannya nomor berapa? Belakang, belakang, belakang. Wah, marahnya besar. Giliran mau ibadah, wudhu, ya enggak apa-apa. Silakan Pak wudhu duluan. Ini salah konsepnya. Jadi, fastabiqul khairat itu berebut mencari kebaikan itu kita duluan. Gitu. Ya, kita pengen masuk surga duluan itu. Bukan egois, bukan, memang itu yang dianjurkan.
Berikutnya melaksanakan salat sunnah, ya, baik sebelum ataupun setelah sholat. Ya, jadi sebelum itu tahiyatul masjid, silakan sholat tahiyatul masjid, ya, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu waktu masuk masjid. Kalau waktu masuk masih azan karena terlambat, ya, ya berdiri aja dulu, dengerin azan selesai. Azan selesai, khatib naik mimbar, enggak apa-apa kita sholat, ya. Kita sholat. Ya enggak usah dipanjang-panjangin, pakai surat as-sajdah pula. Rakaat pertama surat as-sajdah, rakaat kedua surat al-insan. Khatib selesai khotbah, kita baru sholat sunnah. Jadi ya pendek aja sholat tahiyatul masjid. Tahu dirilah kita terlambat, tapi jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah Jumat juga disunahkan untuk sholat sunnah, ya, ibadah sunnah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka lakukanlah sholat setelahnya 4 rakaat, cumalah 2 rakaat, 2 rakaat maksudnya, enggak langsung 4. Jadi kalau enggak bisa 4, ya 2 cukup. Jadi sholat sunnah setelah Jumat, yang ngeloyor aja, selesai imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri pergi. Ya, walaupun enggak sempat zikir lama, minimal sholat sunnah itu dulu. Sholat sunnah, zikirnya sambil di jalan boleh, sambil pulang zikir di rumah, ternyata ada tamu yang ditunggu. Tamunya berarti enggak sholat Jumat, ya. Jadi ada keperluan yang lain, ya sambil zikir boleh. Tapi jangan sering-sering, karena menyia-nyiakan hari Jumat untuk mengurangi zikir kita itu kalau buru-buru. Berbanyaklah zikir, berdiam dulu di masjid, ya. Kita niatkan itikaf setelah itu lebih baik lagi. Ya. Sebelumnya tadi mau niat itikaf juga itu sangat baik juga. Ya kalau di sana di Masjidil Haram, kalau mau mepet-mepet waktu ya enggak kebagian lagi di dalam masjid, di luar. Udah dijaga sama polisi itu, pentungin kita kalau nyerobot mau masuk di Masjidil Haram. Ya. Jadi pengalaman saya itu pernah karena pengin betul dekat imam sholat itu jam 9 sudah berangkat. Masjidil Haram jam 9 hari Jumat itu. Tapi di luar dugaan ternyata saya itu enggak kuat nahan kencing. Buang air kecil tuh luar biasa. Udah jam 11 itu luar biasa kebeletnya, enggak nahan. Padahal posisi saya udah bagus betul. Udah bagus posisinya, ya. Di dekat Multazam itu. Waduh, ini bentar lagi imam datang, udah di belakangnya ini. Walaupun kan ada lapis kedua itu para hufaz juga enggak bisa gitu. Lapis ketiga minimal kan. Ketiga, wah udah dapat posisi yang wah bagus ini, deket. Tapi nahan luar biasa, akhirnya keluar juga. Karena toiletnya ke di luar, keluar. Begitu mau masuk lagi sudah dihadang sama polisi. Kayak pentungan, gak boleh masuk lagi. Jadi salah strateginya, kalau mau ke Masjidil Haram tuh jangan jam 9, kalau hari Jumat, kepagian. Kecuali untuk orang-orang yang kuat nahan buang air kecil. Kalau untuk yang enggak kuat seperti saya ini, ya paling enggak jam 10 lah, ya. 10 ke Masjidil Haram. Masih agak kuat lah. Jam 10, jangan minum. Jangan minum. Kalau udah mau berangkat ke Masjidil Haram, jangan minum. Kalau minum udah,
pasti keluar. Jadi jam 10 atau setelah 11, tapi ya resikonya enggak kebagian di belakang imam, pasti agak jauh, tapi paling enggak ya masih masuk di ruang utama itu ya, ruang bawah ya, yang kita langsung menghadap ke Ka'bah itu masih dapat kalau masih jam-jam 10. Tapi kalau udah jam di atas jam itu enggak ada jaminan kita bisa dapat shop yang bagus itu. Paling enggak di atas itu kan. Di atas ya kelihatan juga sih Masjidil Haram, Ka'bahnya itu, cuman kan gimana gitu kalau sholat kejauhan gitu. Ya, kemudian di Masjid Nabawi di Madinah itu juga gitu juga. Enggak mungkin kita bisa masuk di Raudhah itu. Raudhah itu, wah itu memang orang-orang yang kuat-kuat nahan buang air kecil itu, yang bisa dapat di Raudhah itu ya, berebut. Itu kan digilir ya, kalau udah mau masuk sholat ditutup, udah nggak boleh lagi. Raudhah dibatasin sama polisi-polisi itu, nggak bisa lagi kita masuk. Jadi pilihan betul kalau kita bisa masuk ke Raudhah waktu sholat Jumat gitu di Masjid Nabawi. Ya paling nggak kita masuk Raudhahnya ya nanti setelah sholat Jumat ikut antri belakang lagi. Walaupun kita udah dekat sama Raudhah, nggak bisa itu langsung masuk. Pasti suruh baris sama polisi, baris digilir antri masuk. Satu rombongan sekian menit. Ya, kalau yang kelamaan itu dipentungin, oh, badannya kena pentung. Lagi sholat juga dipentung juga, suruh nggak usah lama-lama, bergantian. Yang lainnya rame, pentung. Jadi main pentung aja di sana kalau sama polisi itu diusir dari Raudhah jangan lama-lama. Nah, jadi pakai strategi juga ternyata untuk ibadah itu. Jam berapa kita datang supaya kita dapat shop yang pertama. Tapi kalau di Masjid Baitul Ma'mur ini ya silahkan aja jam 9 ya. Datang jam 9 bisa di sini. Khatibnya enggak datang kan yang gantiin dia. Kemudian yang terakhir, memperbanyak doa dan zikir. Jadi seperti penjelasan sebelumnya ya, salah satu waktu mustajab itu memperbanyak doa bagi umat Islam di hari Jumat ini. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah, jadi di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apapun yang ia minta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini udah janji dari Allah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta ya, berdoa di hari Jumat. Silakan doa apapun, sebanyak apapun, silakan. Semakin banyak doanya, semakin senang Allah. Beda kita sama manusia ya. Kalau kita minta sama pimpinan, marah-marah kalau kebanyakan yang kita minta. Tapi kepada Allah, semakin banyak yang kita minta, semakin suka Allah itu diminta. Memang Allah tempat meminta. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, sampaikan saja. Di hari Jumat ini, ya, insya Allah, Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Jadi, selain berdoa, jadi umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Jadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Perbanyak subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Karena sedekah itu memang untuk diri kita. Ya, kita sedekahkan untuk setiap organ tubuh kita, ya. Kita sedekahkan untuk tangan kita, sedekahkan untuk kaki kita dengan bacaan-bacaan tadi, dengan zikir-zikir kita. Bahkan setiap sendi-sendi kita itu berhak untuk disedekahi. Jadi kita ini punya 360 sendi, ya. Kalau semua dihitung itu ada 360 dari jari ini, sendi-sendinya ini. Total kalau dihitung ada 360. Jadi kalau kita mau bersedekah, ya minimal itu, ya, sehari 360. Subhanallah, 360. Alhamdulillah, 360. Allahu Akbar, ya. Jadi itu baru sedekah untuk sendi, belum organ-organ yang lain. Silakan berbanyak. Makanya Abu Hurairah sendiri itu tidak kurang dari 1000 kali, ya, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak kurang 1000 kali dalam sehari. Kita berapa kali? Kalau kita cuma 33 kali waktu salat itu standar yang minim gitu. Minimal berzikir itu 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu ngacir. Enggak zikir-zikir. Zikirnya nanti waktu masuk salat lagi. Itu pun kalau zikir juga. Kalau enggak, ya berarti kurang dari 33 kali kita zikir. Padahal setiap sendi kita itu berhak untuk kita sedekahi. Sendinya ada 360, minimal 360 sehari gitu. Jadi terlepas dari anjuran waktu tersebut, jadi hendaklah setiap muslim memperbanyak doa, zikir, ya, sepanjang hari Jumat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu surup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.